mereka pemain yang bagus. Paling banyak kehilangan poin, bahkan tanpa rally, terutama di set pertama, set kedua juga setelah interval, itu yang kami rasa perlu kami perbaiki gitu. Dan ya, saya rasa banyak permainan mereka yang perlu kami contoh. Kalau Nuk main head-to-head-nya sama putranya, pasangannya dari asal Cina ini, gimana Nuk? Dia nolotnya bagus kah? Atau gimana sih tadi permainan cowoknya itu, si Zhang Wei? Ya, mungkin dia menang tenaga dari kita juga, terus juga permainannya lebih bagus daripada kita lah. Evaluasinya dari kalian sendiri, dari kalian berdua itu untuk pertandingan hari ini tuh apa sih sebetulnya yang akan diperbaiki ke depannya? Ya pasti kita nextnya kita berusaha untuk nggak boleh kehilangan momen yang tadi dibilang. Itu mungkin salah satu kesalahan kami hari ini. Saya pribadi secara kecepatan dan juga ketahanan yang dimana dibutuhkan tiga campuran yang saya harus perbaiki gitu. Ya ada waktu kurang lebih 1 bulan mungkin nggak sampai, tapi kita coba untuk maksimalin itu terus, dan kita coba untuk perharinya, apapun latihannya, apapun kondisinya, kita coba semaksimal yang kita bisa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.